Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi seputar kecantikan. Kita akan bikin masker dari kentang. Masker ini bisa ngilangin garis-garis hitam maupun flek-flek hitam di wajah maupun di kulit kalian, baik karena jerawat, bekas luka, atau karena yang lain. Masker ini ampuh banget dan murah banget, dan kalian bisa bikin sendiri di rumah tanpa harus ngeluarin uang perawatan yang mahal banget. Oke, pertama-tama kita kupas kentang, kita kupas kulitnya. Setelah itu kita parut kentang sampai semua halus. Kita saring kentangnya, kita peras. Setelah saringnya kita ambil sari dan airnya. Kita campur dengan tepung. Tepung kentang, atau kalian bisa pakai tepung beras. Kalian tambahkan sepucuk sendok kunyit, lalu aduk hingga merata. Setelah semua tercampur, kalian bisa gunain tisu buat ngolesin ke muka atau kulit tubuh kalian yang lain. Kita peras dulu, lalu kita oles-oles. Tunggu 10-15 menit, lalu kalian bisa bilas. Lakukan perawatan ini seminggu 2 kali. Tada, kulit kalian lebih cerah dan putih.